Halo kawan-kawan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel YouTube TH0708, channel yang berisi konten tutorial, vlog, edukasi, dan hiburan. Oke, pada video kali ini saya sedang berada di destinasi wisata alam, yaitu Danau atau Situ Bagendit, Kabupaten Garut. Situ Bagendit merupakan objek wisata alam berupa danau yang terletak di Desa Bagendit, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Aktivitas wisata yang dapat dilakukan di Situ Bagendit ini antara lain menikmati pemandangan, mengelilingi danau dengan menggunakan perahu atau rakit. Para pengunjung juga dapat melakukan kegiatan rekreasi keluarga, menikmati pemandangan serta kegiatan bersepeda air. Objek wisata ini dikelola oleh Ajan Sobari dengan status kepemilikan berada di tangan pemerintah daerah yang kewenangannya dilimpahkan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut dan pihak swasta berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2001. Harga masuk tiket ke kawasan ini yaitu Rp10.000 untuk dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak. Nah, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semuanya. Bagi yang ingin berwisata atau berliburan bersama keluarga tercinta, sangat cocok banget ke Situ Bagendit yang berada di Desa Bagendit, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa tonton videonya sampai selesai, like, komen, dan juga share. Terima kasih.